Halo cuy, balik maning karo nyong Rianto Husno nang channel Rianto Husno. Sebelumnya aku ngevlog karo Palo, karo Kirul. Nah, si Kiki ya giliran nyong arep grebek Kindol. Nah, anak ngemek Kindol, nyong melu. Jan, kok ora usah melu-melu ngerepoti to. Saya ora ngerepoti, wong nyong pengen ngopi kok nang Kindol. Oke, wong repoti. Wong kon nang kos-kosan bae kana wede batang ngono be, ora apa-apa kok. Lah kon ku apaan ngono di batang uri. Nak melu temenan tak duna kali kana. Tak kemene ya tampil sing polone ya awus. Sedurung grebek karo Kindol, aku arep mampir ning bengkel disit. Ya gue niliki mobil. Karena ana beberapa netizen sing takon, "Mas, dene ora nganggo mobil. Mas, mobilnya sih nang ndi? Asih apa ora?" Nah, dadi si Kinyo ngarep niliki disit aring bengkel. Mungkin suatu saat arep tak gawe vlog juga ya tentang mobile nang apa kok bisa suwe nang bengkel. Siki langsung bayu kasruk aring bengkel. Nah, terus lanjut grebek umai Kindol. Nah, oke, okay, kia wis gudul bengkel ya. Nah, kia mobilnya nyong kia apa wis udah kotor banget kia. Nah, kia mekanika kia lagi guyu-guyu kia wok. Nah, gue lagi nguripi mesin. Nah, kia kia mobilnya wis bener-bener budul banget, wis kotor pol kia. Soalnya nangkanya wis mangkrak sekitar ya 8-9 bulan lah. Nah, kia jerone kia ya cuy ya jerone kena wong. Nah ya juga kacanya sih pecah, terus aduh kotor pol cuy. Gue pokoknya nyong kangen banget ya karo mobilnya nyong kaya di nguripin mesin. Sater hut hut bilang pateni kontaknya di sini. Nah, jadi kayak gitu cuy, di starter bisa, tapi mesinnya urung urip, kayak lagi berusaha untuk nguripi. Ya wis, langsung bayar yuk ming make Kindol. Nah, oke, okay. Ya siki wis nang meh Kindol ya. Mantap. Lu ya kabarin, Dol? Alhamdulillah sehat. Aduh, ya. Suwe banget ya nyong ora ketemu Kindol karena ngerti dewek miki ya nang dalan jaraknya juga aduh lumayan. Lumayan lah, sekitar kayak 10-20 iya ora lah ya. Ya 15 menit. 15 menit lah. Iya. Soalnya apa ya, wis beda desa. Beda desa tapi ya sih satu kecamatan ya sih juga lu. Nah dia kan suwe Kindol ya wis ora wis vakum lah intinya kang dunia perfilman, tapi kontennya sih jalan kayak iya iya lu. Nah kayak kegiatannya setelah wis vakum lah kang dunia perfilman nih gue lu ya kepriwe ya. Ya sih dilanjut bae sih sebenarnya. Ya kebiasaan sih nang omah, mune kan cuman ketambahnya syuting. Iya. Yeah. Nah, kegiatan nang omah ya biasa nyawa ya. Ya pernah-pernah lah nang omah lah, jadi sosialnya lebih karo desa lebih akeh waktu nih. Bener ae gue. Soale si Kindol juga nang omah gue, nang omah iki ya, dewekan. Wong tuane pada kerja. Iya gue lu pada merantau tete. Apa ya? Ya semua sing nang omah piye tanggung jawabe nyokape Kindol ya gue. Nah kan ana isu-isu piye gue. Wah kaya nu tim RH kaya mesti bubar piye. Wah mesti kaya pembagian duitnya piye ora lancar. Ora adil piye. Apa menurutmu? Lah ya kepriman ya wong sing iki rakyat biasa be nang netizen dhewe ora usah kuwi lah presiden bae lah sing ibarat pejabat-pejabat sing ibarat wis bekerja keras yang apa ya tetap anak baik urusan sebelumnya menikmati baik lah omongannya dinikmati jadi baik
kayak nyong kanda karo palo kayak gue gitu. Jadi apa ya, narik ming masa lalu maning lho. Contohnya kayak gemian dewek berkarya karena kak, terus karena apa ya jenengannya gemian kan urung ada bayarannya. Nah gue jadi ibaratnya kebutuhan akeh. Nah jadi pada lunga ada dewek sebenernya yang iya, berjuang iya. Dewekan maning. Nah nek kaya siki juga ayo gue maning jane sebenernya ayo gue lho iya bok sebenernya gue kayak gue maning karena siki YouTube ya gimudun jelas ya gue kayak gue maksudnya YouTube ya ngapak ya khususnya pada mudun lah intinya gue kayak gue jadi sih bisa dipertahankan sebenernya sih nek pun laku maning sih bisa cuman kan ya karena dewek kan ora terpatok dengan hal satu kerjaan gitu lho jadi kesibukan masing-masing sih akeh ketahuan mending nguntut nak karir dak mari ngarep sebenarnya kan yang gue sendiri mimpi nak nek kaya nyong kan cita-citane ya gue kaya sih kayak gimudun mungkin nang YouTube dok ya orang bisa nak munggo jajan dok sih ya mampu bisa. Ya bisa tapi untuk saat ini gue urung bisa di sini maksudnya urung bisa gue kayak self ya lah gue maksudnya masa depan ya problemnya kan sebenarnya nah. Nek gue sehari-hari itu bisa us, ya lebih sepira aja sih bisa. Cuman kan nek gue untuk jangka panjang ke depan nih kan anak keinginan. Nah. Nek orang anak pemasukan gue mikir, duh ya orang menurut ya kayak mau yang mesti pikirannya mending ngarep lah. Orang mungkin kan setak nang kono. Nah, kudu inisiatif dia bang latihan. Nah makanya gue kayak balo kerja lah terpemin ya. Solo kayak abah jenengannya belajar ngelas nang kana untuk masa sing jangka panjang status saya iya sih nah iya mbok jangka sing bener panjang juga nang vlog-vlognya juga sing wis tau ngerti ya gue ya nanyo tak share juga nang YouTube balo lagi belajar bener-bener ngelas nggo long time lah nggo long life. Nah terus si Kiru genah ya nang rumah si Kiru wis dadi kaya tanggung jawab ya, gede lebih kepala gede. Keluarga lah iya nang kono jadi apa ya ya nganuni lemon belanja karena umayah warung kindol mungkin ngerti dewek kayak gue juga lagi belajar Korea maning kayak gue lo si Kirul belajar Jepang si kindol belajar Korea nah si ki nek misal kayak gue ya kan kayak gawe maning kayak nyong nek egois ya nek nyong egois wis ora usah belajar Korea, wis ora usah belajar Jepang, wis ngene kaya iki, sakanane bae nang yuk jalan. Iya. Kaya gue masa depannya hancur dong. Ya, ora duwe iya. Cita-cita sing aduh nyung melu piye bae, dia nunggu jajan tok kaya iki karena YouTube siki bener-bener lagi down. Nek nyung egois, nyung ora memikirkan masa depannya Indol Kirul Balo, hancur lah masa depannya. Ya pokok orang-orang anak zoom out nih ya nyong harus iya, begini kan, iya itu kan kesepakatan kita awal juga ya orang terpatok lah maring gue yeah. Jadi nek wae anak orang kontra-kontra iya orang anak kontra-kontra kan ibaratnya anak sih lebih penting ya ngono apa-apa yang penting anak kata izin nah, iya sebenernya dewe-nya wis ya wis apik lah nang ngono lah wong ibaratnya nang ngono keluarga gitu loh jadi orang anak pemasan apa wong jenengane rezeki kan masing-masing orang mungkin nang kene tok gue. Nah kayak nyong siki cita-citane kan kayak oke siki nyong nang nyong tak umbul lah maning kowe nganu masa depan masa depan nah muko setelah wis ulih masa depan masing-masing bene lah umbul maning umbul maning ya gue kit juga kok piye ya caranya ya refresh lho, pengalaman bisa diceritakan tentang apapun gue mungkin ya mesti ana rasa kangen lah contoh katile ki bae lah siki wis suara kumpul ora kumpul lah pengen kumpul maning bae katone ana apa sih pengen diceritakan lah ini gue kayak gue tadi kayak siki ya memutuskan untuk ya dek-dek untuk fokus ke masa depan masing-masing di sini mengko misalnya kok wis nah iki masa depanku nah ya misal kowe wis bojo, wis padha bojo atau wis duwe usaha, oh, iya. Amin ya ya. Kowe bener lah ngumpul ayo hobine di tembang namani. Wis iki bisa nek saat ini wis lanjung arep ora egois ngono ngejar masa depane dewek-dewek. Mengko wis jelas ora mungkin ora berkarya mani, wis mendarah daging gue. Juga iya sih nek menurutku nek ya kepriyamane ya orang bisa lepas jane sebenarnya cuma kan kadang-kadang ya dalam prioritas lah disit lah
dewek ya ditunda di sini lagi, di penting lagi lah, diutama nah, kalau naik karena waktu ini bayarnya digebrak nah, wis tong-tongan maksudnya kan ya tunda di sini lah, masa-masa gitu kejar di sini, masa sih ibarat katanya kok jangka panjang itu sih, TJ gue lu nah, nek kok di sana jangka panjang, di sana usaha misal amin gak ya, wis dua badan dua karyawan misalnya bukan wis menggari, ngapa ya maning ya, ya gue kan nah, dia gue ladang promo maning ya gue nah, dia kan ibaratnya YouTube, nah YouTuber yang tahu Wisno kan yang dua tim tetep orang-orang bubar sih, baik nih gue, kita awal nol subscriber kan nyong Kindol, Kirul, Balo, Indri gue bocah lima gue kan ibaratnya pentolannya lah pentolan sing ibaratnya Mbak Piri ya sing kita awal lah hit nol nanti apa ya pisah kayak gie dewek setelah wis meral apa ya anak duit ngumpul maning sampai segede gie kan ya bocah-bocah gie sing Mbak Piri jadi orang anak ya terbentuk ya ora bubar ya orang mungkin nih ya gue lo tapi kan selalu nih bareng ya sebenarnya sih kasus-kasus kayak gini bocah-bocah yang RH lah ya gue emang orang mungkin tau kit awal ibarat kata dek berdiri pun awal mula kayak gue jadi pertama ya emang kayak gini nih ceritakan langsung lah orang terbentuk apa-apa jadi bareng bas tapi kan anak sih masa-masa gue nyawa gila keinginan gitu kepercayaannya men orang ya tapi ngaput-ngaputin keluarga ya kan guys bekerja keras dewek ya sing kumpul sing ngomongnya kumpul bareng kayak ya yang gue kangen-kangen lah nangkana lah kayak gue kok terus suatu saat kumpul maning bareng ya ternyata kumpul maning kok sampai duduk sampai gede sampai si terkenal ngana-ngana pun sampai air siki lagi lah karena masa-masa kayak gimana ya wis ora kaget kayak gue lu tetinang pancen ya kape wong kan ana masane iya kayak apa ya sering yang ngomong masane RH ya anak lah jaya-jayanya anak gue ngumpul maning kan bisa membantu maning nah sih kayak gitu maning ya wis lah dikejar cita-citanya di sit mongko setelah wis mungkin apa ya kayak gemian maning bisa lah ngumpul maning karena majungannya maju gede maju bebannya akeh nah ya memikirannya wis hampir 25 ya maring dur ya orang duwe sing cici senang buring kemarin ngarep ya bingung gue, lah iya gue emang kritik guys masar dari berat punggungnya orang tua bayar mungkin kan itu nah kan juga anak orang tua sih harus dibanggakan juga nah terutama sebenarnya gue lu utamanya lah dewek kepriwe caranya memutar balik fakta men orang tuanya bisa istirahat dari sing kerja intinya kan gue jadi apa maning kayak Kindol orang tuanya pada merantau pada kerja jadi ya suatu saat mesti anak wayahe mandek ya karena nyok kan mikirnya gini us kepriwe ya aku ki sosok sing dewekan lu nah anak siji siji anak siji siji ne tanggung jawab lebih gede soalnya nang apa ngonek masa wis ora produk apa produksi apa produktif ya produktif orang tuanya wis ora bisa menghasilkan uang kan beban otomatis nang anak. Nah, sendakan aku udah tahu jawab anak bojo. Nah, wong tua maning. Nah, iki pinung bisa nek mikire mari ngarep masa muda nek nyong ora tak pro-pro lah dengan ya ora se-ekstrim-ekstrim liyane lah. Nganti umur-umur mengenai sih kayak gitu ya ora. Cuman nyong ngasih duwe tanggung jawab iki sing mari ngarep kira-kira nek nyong mampu kok ngadepi masalahku iki sing bakal ribet iki. Nah, iya. Ya, ayo gue lah, gue ya cuy. Jadi wis karo Kirul ya pada bae jawabannya karo kin anu sama Palo ya pada bae jawabannya karena gue wis kesepakatan bersama. Sama. Juga Kit Gemian pun kayak gini. Ya. Nah, iya, jadi makanya wis. Sampai segi pun wis ya ora kaget. Gemian pun dong lagi 400 subscriber kan juga pada lunga, gue juga lagi viral-viral ya. Lagi sing Dilan. Gue lagi viral-viral ya di munggah-munggah nyong be. Apa ya kayak aduh lagi munggah-munggah aja malah lunga ya tapi kan ya gue ya wis orang-orang nana orang nana penghasilan kayak sih penghasilan tapi kan lagi down ya mikir lah oke ngejar cita-citanya masing-masing di sini mungkin suatu saat wis jelas wis mendarah daging gue ya wis jelas
maning ya kita ini nek nek masa-masa siki sing ya wis di nikmati di sit lah ora apa-apa ngesuk masa ora iku lho ya wis lah intine kayak gue lah ya ndol untuk ya pertemuan gue mungkin ngesuk-ngesuk juga ya ketemu maning nih gue ora mungkin ora wong ibaratnya ora terbentuk kayak gue juga bareng terus wong anu silsilah keluargane gue sepuyut kabeh. Duh, kan ada capek-capek ya, bebis. Yuk, makat, makat. Tanya gue lu. Jadi, ya sabar banget lah nunggu untuk film. Siki ya kayak gitu sih lah. Sehingga ibaratnya waktunya juga luang. Luang. Nah, kayak film kan harus menetap. Menetap terus kadang asal sedinaan garapan sing film dawa kudu sedinaan ya. Kadang nganti di jangka waktu ke telu dina kudu rampung. Nah iya. Jadi karena kan dhewek duwe stok film uki kudu upload dina iki ngesuk ke kepriwe carane. Soalnya apa? Ya ngejar sih, ngejar tayangnya sih. Jadi beli kesel. Iya. Jadi ibaratnya kayak kan arep belajar atau apa ya gue kayak gue kan aduh kesel ngesuk maning. Jadi mandan terganggu. Iya sih. Nah, nak siki kan waktunya wis gue. Ya saling mendoakan lah untuk ya, saling semua support. Tim saling support juga ya gue. Juga grup ya si anak berdiri lengkap ya. Kayak gue lah intinya. Ya wis cuy, gue intinya kayak gue lah Hindol. Iya. Pokoknya ya kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Amin. Ayam uripe kan bisa ngumpul mati gue kayak gue. Nyong selalu ya kabeh lah dukung kabeh kabeh support ya support kana support kana karena support dewek nah iya intinya kayak gitu coy. Jadi ya videonya iki paen mengko apa ya tunggu bae vlog-vlog liyane ya, ya. Mengko di komen lah iki bae mbok karep ana sing pengin takon-takon apa ora apa-apa dikumpul lah ngesuk kumpul lah kabeh mani kan bisa iya. Mengko nek bisa malah ngumpul kabeh ah gue main mani gue ngumpul kabeh entah itu nggak film atau vlog bisa bisa kayak ya guys dan ditunggu tolan mingkosan orang umum lah cara gue sih pengen tekan tekuin harap harap nanya nggak sih nggak lah iya ini kan kirul itu lah keringong ya dari gue enggak kan bisa ngumpul bareng nek bisa taruh bangsa negeri mingguan gawe nang kalna iya gue kan main karo kumpul karo palo bangsa dunia baru bro iya ya wis lah cuy gue ya dadah.